Digga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita malam ini berburu burung puyuh, teman-teman ya. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung berburu. Teman-teman, kita mencari di bawah pohon sawit biasanya, teman-teman ya. Dia ada di bawah-bawah pohon sawit seperti ini, teman-teman. Kita coba mencari. Teman-teman, kita harus diam. Dapat dua, teman-teman. Dapat dua. Jadi, teman-teman, puyuhnya tadi ada empat. Jadi, kita mendapatkan dua. Yang duanya, teman-teman, lepas. Coba kita cari lagi, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, puyuhnya di bawah rumput. Jadi teman-teman, ada satu miliknya. Ternyata teman-teman ya, ada anakannya, teman-teman, ada anakannya dua. Jadi teman-teman, di sini banyak sekali burung puyuh. Ada tiga teman-teman ya. Kita dapat tiga. Jadi kita ini menggunakan wadah nasi, teman-teman ya. Karena di sini teman-teman puyuhnya banyak. Jadi kalau kita pakai tangan kemungkinan banyak yang lepas, teman-teman ya. Duanya.
Jadi kita dapat 3. Dapat 3 teman-temannya. Teman-teman, jadi hasil kita berburu malam ini, kita mendapatkan 5 yang dewasa, teman-teman ya, puyuh. 2 anakannya, anakan burung puyuh. Induknya lepas, teman-teman ya. Jadi kita muter-muter mencari induknya, masih tidak ketemu, teman-teman. Jadi kita, ini hasil kita, yang dewasa 5, teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, kita akhiri, teman-teman. Wassalamualaikum.